Sebelum saya kukuhkan, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada saudara-saudara saya semua. Bersediakah saudara-saudara saya kukuhkan sebagai pengurus pimpinan desa Partai Golkar? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Sabtu tanggal 12 Februari 2022, saya Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo mengukuhkan saudara-saudara sebagai ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, bendahara, wakil-wakil bendahara, dan bagian-bagian pengurus desa Partai Golkar. Desa Watu Golong, Desa Sidomulyo, Desa Tempel, dan Desa Sidomojo. Masa bakti 2020-2025 yang bertugas untuk keberhasilan dan kesuksesan Partai Golkar. Mohon ikuti kata-kata saya. Sebagai pengurus pimpinan desa, Partai Golkar, senantiasa berpegang teguh pada anggaran dasar, pada anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, serta keputusan-keputusan organisasi. Sebagai pengurus pimpinan desa, Partai Golkar, dalam menjalankan tugas dan kewajiban, pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan Partai Golkar dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagai pengurus pimpinan desa, Partai Golkar, senantiasa patuh dan taat, kepada pimpinan organisasi, bahwa ketidaksetiaan, kepada pimpinan organisasi adalah sebuah bentuk pengkhianatan, kepada organisasi, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi semua langkah-langkah perjuangan kita. Amin. Harapan saya, walaupun kita di sini kedepannya punya anggota DPS kurang, saat ini kan wilayah Dapil 3 hanya Pak Nija. Kalau bisa ke depan itu harus 2 nih bisa itu. Bahkan kalau 3 malah jos nanti. Pembangunan akan merata. Dengan berbudi luhur, luri budi karena Allah, mugo-mugo Golkar Sidoarjo besok level up. Amin. Golkar juga memiliki program-program dalam rangka menyukseskan program pemerintahan. Salah satunya program Indonesia Pintar, beasiswa program Indonesia Pintar. Monggo bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak SD, SMP ataupun SMA bisa disampaikan kepada kami sehingga insyaallah panjenengan putra putrinya dapat mendapatkan beasiswa.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami juga ada program bedah rumah. Program bedah rumah ini, mohon maaf, diperuntukkan khususnya bagi warga yang rumahnya masih belum layak huni. Nanti kriteria-kriterianya apa bisa disampaikan kepada kami, karena nanti kami juga akan mengedukasi kepada pimpinan kecamatan tentang apa saja yang menjadi kriteria-kriterianya tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu program UMKM. Seperti yang kita ketahui bersama, Bapak Ibu sekalian, bahwa UMKM ini salah satu penopang ekonomi negara ini. Bagaimana caranya mendapatkan KIP, Kartu Indonesia Pintar? Terima kasih. Saya mau menanyakan tentang BIP tadi. Saya kan punya anak kuliah, ada bantuan dan itu. Kuliahnya di swasta. Tadi Bapak Kepala, Bapak Ketua menjelaskan masalah bantuan UMKM, beasiswa dan lain sebagainya. Yang kami tanyakan, gimana prosedur untuk mendapatkan bantuan tersebut? Caranya kita harus bagaimana? Itu saja, kita panjang lebar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit menyampaikan aspirasi Bapak Ketua teman-teman Partai Golkar. Harapan kami dari Partai Golkar juga melakukan terobosan-terobosan yang positif buat kemajuan Partai Golkar yang kedepannya bisa menarik suara, karena tentunya dengan acara pemilihan pemilu kita akan sangat membutuhkan dari kontribusi suara-suara masyarakat itu. Di harapan kami, mari dari Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo melakukan hal-hal yang positif guna kemajuan partai dan pemenangan pemilu nanti di tahun 2024. Berkaitan dengan KIP ini memang sangat erat hubungannya dengan sekolah ini. Jadi kita bisa mengajukan kepada sekolah kalau kemudian dalam KIP ini, karena programnya ada dua, satu Kartu Indonesia Pintar, yang kedua Program Indonesia Pintar. Nah, kalau yang Golkar Program Indonesia Pintar. Nah, itu panjenengan kalau KIP ngurus STKM dan lain sebagainya disampaikan ke sekolahan untuk mengajukan KIP. Kalau kemudian mengajukan PIP, nanti panjenengan daftarkan ke kami, ke Partai Golkar, kemudian panjenengan sampaikan ke sekolahan. Kalau mendaftarkan PIP, nanti data tersebut tentunya akan dikirim ke pusat. Jadi memang harus melibatkan sekolahan. Tempung di kuliahnya. Surabaya, Tempuh Barat. Oh, Tempuh Barat. Semester pinten sampun? Semester 6. Oh, semester 6. Kalau semester 6 kebetulan belum bisa, Bu. Belum bisa. Jadi kalau ini sekedar saran, guys. Kebetulan kami di tahun ini ada program kemitraan dengan UNSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan UNUSIDA, Universitas NU Sidoarjo. Alhamdulillah dengan dua instansi tersebut kami sudah bekerja sama, jadi pembiayaan kuliah selama 4 tahun untuk bisa kita bantu. Jadi cuman kuotanya sedikit, tidak banyak, hanya 50. Mas Yunus, matur nuwun. Jadi ini hari ini yang kita lakukan, ini merupakan salah satu cara atau strategi pemenangan ini. Kami yakin hari ini kita sudah melakukan start lebih dahulu dengan kemudian kita membentuk pengurus desa, yang hari ini kami yakin tidak ada partai lain yang melakukan pembentukan pengurus desa sampai dengan turun di desa masing-masing. Biasanya hanya dikumpulkan di satu kecamatan, dilantik bersama-sama. Kenapa hari ini kita buat konsep dengan diselenggarakan 4 desa bersama, dan saya berharap penyelenggaraan di rumah warga
kami harap ini bisa gaungnya terdengar di sekitar wilayah itu, minimal di 4 desa yang berdekatan itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan saksi TPS, itu juga menjadi salah satu strategi kami, sehingga saksi TPS ini betul-betul kita siapkan mulai dengan sekarang. Saat menjelang pemilu kita sudah tidak lagi ngomong perekrutan, kita sudah langsung ngomong pemantapan tentang bagaimana cara menggunakan calon-calon kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagi kami strategi yang paling utama mendekatkan diri kepada masyarakat adalah bagaimana dengan kita memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Saya ingin memberikan kabar gembira kepada panjenengan semua. Hari ini di Kabupaten Sidoarjo, Partai Golkar berdasarkan hasil survei, kita sudah berada di peringkat 3 besar. Saya selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran panjenengan semua, dan insya Allah ke depan kami akan berupaya untuk lebih baik lagi, untuk lebih banyak berbuat kepada panjenengan semua agar kita bisa merasakan kesuksesan bersama-sama. Golkar Sidoarjo, Golkar Sidoarjo, Erlangga Tarto. Terima kasih, tepuk tangan untuk Kecamatan Pria.